Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Cima. Cina mau guys, gitu dong. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau senang banget bisa upload video lagi untuk kalian. Dan ini tuh waktu sahur, jadi kemarin aku kan masak semur. Ini langsung aja aku angetin karena memang masih ada ya. Dan ini kita sahurnya di kamar Mas Fata, karena memang anak-anak tuh kalau sahur pengennya buru-buru kelar makan terus lanjut dia tuh tiduran lagi kayak gitu. Terutama Neji sih. Kalau untuk Mas Fata biasanya enggak, dia nunggu sholat subuh dulu. Karena kalau aku sahur itu biasanya di jam 4-an gitu, anak-anak baru. Sebenarnya bukan aku yang ngebangunin, malah kadang Mas Fatah yang ngebangunin aku di jam 3:30 gitu. Karena Mas Fatah kan memang sekarang sekolahnya daring, jadi dia ya udah gitu. Kadang suka main sampai tengah malam sampai sahur gitu ya. Nah, ini udah sholat subuh dan itu Neji udah tepar lagi. Dan ini aku ditemenin sama para anak bul. Jadi mereka seperti biasa kalau aku udah bangun gitu, biasanya aku ajak main dulu di dalam kamar. Biasanya sih sampai pagi ya, setelah nanti aku udah jam 6 aku beraktivitas baru mereka keluar-keluar lagi. Nah, ini kerendeman kucing-kucing aku. Nah, ini Pixie yang sekarang lebih pendiam. Nah, ini DC. Nah, DC ini super aktif. Jadi ini sengaja buat mainan para anak bul. Biasanya ini dus ini tuh ya, atau kardus ini rebutan untuk para kucing. Jadi kalau misalkan ada yang masuk di sini selain DC, ini DC ya. Itu semuanya digebugin sama dia, ditabok-tabokin gitu. Jadi yang berkuasa itu DC. Nah, gimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu, dan selalu dilancarkan segala rezekinya, terutama di bulan puasa ini. Semoga ibadahnya makin diperketat lagi ya, diperluas lagi, dan semoga lancar dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, gimana nih kalian? Udah ada yang bolong atau belum bulan puasanya, terutama perempuan ya? Ini tepatnya sih dalam video ini sebenarnya aku masih puasa, tapi untuk di dubbingan sekarang yang aku dubbing ini, itu tuh aku udah datang tamu, jadi aku udah gak puasa. Yang puasa itu cuma ayahnya dan anak-anak ya. Tapi ya biarpun perempuan gitu sebagai ibu itu, biarpun gak puasa tetap kita kayak puasa, karena sahur ya, karena kita kan yang masak gitu kan. Dan pagi harinya sampai sore harinya gitu ya, kita juga gak akan makan di depan mereka gitu ya. Paling kalau minum-minum kayak gitu ya wajar. Tapi selama ini sih aku ya, selama aku pas datang bulan itu tuh kayak ikut puasa aja gitu. Jadi tetap gak makan, gak minum, karena ya kayak gitu, ngehormatin juga gitu kan. Tapi emang kalau misalkan kemarin itu lagi gak enak badan, lagi selepas pas emang lagi datang bulan ini, itu tuh aku tuh kayak gak enak banget badannya, jadi aku harus minum obat. Paling ya kayak gitu, makan sedikit untuk minum obat. Beneran lemes banget. Untuk tamu bulan ini tuh aku bikin yang bikin lemes, terus badan sakit dan kepala juga kayak cenut-cenut gitu ya. Jadi aku harus bener-bener minum obat. Jadi gak tahu kenapa semenjak pas kemarin pasca keguguran gitu, itu kalau setiap kali dapat tamu gitu atau datang bulan itu kayaknya selalu ada yang gak enak di badan ini. Tapi waktu lagi kemarin-kemarin sih enggak ya, ya udah datang-datang aja gitu tanpa harus ngerasain badan yang gak enak atau kayak gimana. Cuma untuk sekarang kayaknya udah 2 bulan ini gitu aku ngerasainnya seperti itu. Tapi sih itu katanya hal normal ya, wajar kayak gitu. Tapi biasanya aku gak kayak gitu. Nah, ini aku beres-beres ya, untuk dapurnya. Jujur ini ngeberesinnya tuh siang hari gitu ya. Ini di jam berapa ya? 12:30. Karena dari pas sahur itu aku tuh ini kayak nyantai-nyantai aja, karena emang ini hari Minggu dan kebetulan aku tuh kayak yang gak mau ngapa-ngapain gitu. Karena setiap harinya kan aku emang udah padet banget kan, kayak setiap hari kegiatan aku dari bangun sahur itu kayak beres-beres rumah, terus harus mikirin masak. Dan pagi hari aku harus masak kan, di jam 9, di jam 10. Siang harinya aku harus udah delivery risol atau nganterin makanan suami aku gitu untuk buat bukanya.
dan di jam 1:30 itu aku harus goreng-goreng sampai mau maghrib ya. Nah jadi hari Senin sampai Sabtu itu full, jadi pas di hari Minggu aku tuh benar-benar yang gak mau masak beneran, jadi pengennya habis lepas sahur aku istirahat total, jadi nyantai-nyantai. Jadi ini pas beberes rumahnya ini di siang hari, jadi ini cucian piring dari sahur baru aku cuci di jam 1:30 ya. Karena selepas sahur tadi, setelah subuh gitu aku main-main sama kucing, terus di jam 6:30 aku tidur, terus aku bangun di jam 9, terus ya udah gitu ya, aku tuh sengaja emang gitu nggak mau, pokoknya mau nyantai, mau istirahat beneran gitu, dan kayak aku mau me time lah. Aku scroll-scroll TikTok, sosmed segala macem. Terus jam 10 atau 10:30 gitu si teteh main. Jadi ya udah ngobrol-ngobrol sampai jam 1:30. Niatnya sih aku gak mau bikin video juga, cuma kebetulan adik ipar aku memang mau bukber di rumah aku di sini. Jadi ya udahlah aku bikinin video aja. Jadi kegiatan aku dari selepas sahur sampai siang ini tuh kayak gini, baru beres-beres. Terus nanti di jam habis asar kalau nggak salah itu adik ipar aku bakalan datang ke rumah aku untuk buka bersama. Jadi udahlah aku bikinin video aja buat momen aku tuh untuk buka bersama bareng adik ipar aku, karena banyak banget yang tanya kok sekarang nggak pernah ke rumah adiknya lagi, kenapa nggak main ke adiknya lagi, terus kok sekarang nggak pernah, pokoknya banyak kayak gitu komenan. Jadi bukan gimana-gimana ya, aku tuh sebenarnya untuk komunikasi sama adik ipar aku tiap hari, bahkan kita punya grup sendiri keluarga dari keluarga suami aku gitu. Jadi kadang tuh kayak grup keluarganya tuh kadang video callan. Oh ya, ini videonya udah nih, udah selesai untuk peralatan dapuran, udah bersih, udah semuanya, tapi sayang aku nggak masak ya. Terus di sini aku mau beres-beres kayak ruang tengah, ruang ruang tamu, karena kan nanti adik ipar aku main gitu kan. Ini harus rapi setidaknya, biarpun nggak masak rumahnya rapi. Jadi ya kayak gitu, kita tetap berkomunikasi ya, entah itu ke adik ipar aku, entah ke keponakan-keponakan, entah kakak ipar aku yang ada di Jogja, yang ada di Tegal, yang ada di mana gitu, pokoknya itu kita selalu komunikasi. Cuma memang aku tuh sekarang gak bisa untuk main-main terus kesana, karena aku sekarang juga kan harus kayak ya mencari rezeki juga gitu, pokoknya gak, pokoknya capek banget deh untuk tiap harinya gitu. Kalau misalkan memang benar-benar aku nggak dagang, misal ada beberapa hari baru niatnya tuh aku pengen main kesana. Nah contohnya hari ini juga tadinya pengen aku yang kesana gitu, karena aku udah lama banget nggak main kesana, pengen banget main kesana. Tapi ternyata adik aku juga pengen banget main kesini. Jadi ya udahlah ya, kata aku ya udahlah di sini aja nggak apa-apa gitu. Karena memang jarang untuk adik ipar aku untuk main ke rumah aku, karena memang agak ribet dia tuh karena punya anak kecil. Oke, ini sekalian aja mau beresin kamar karena ini dari malam baru diberesin siang hari ya. Dan gak kerasa untuk beres-beres dapur, terus untuk beres-beres ruang tamu, sapu-sapu kayak gitu, ngepel, terus ngeberesin kamar kayak gini, waktunya berasa cepet banget. Enggak kerasa ya, tiba-tiba tuh dateng jam 2:30 gitu. Jadi ya udah, habis ini aku bakalan mandi karena selepas asar adik aku katanya bakalan sampai di rumah aku. Cima. Cina lo. Halo guys, gitu dong. Halo guys. Halo guys, gitu. Yang besar apa? Dan singkat cerita ini udah asar, adik ipar aku juga udah sampai. Alhamdulillah, seneng banget temu kangen. Jadi kita tuh kalau aslinya kalau udah temu kangen tuh kayak yang peluk-pelukan, pokoknya kayak yang udah kangen banget gitu. Itu Dede Sima udah besar ya, waktu lagi tahun kemarin lagi kita mudik, kalian kalau yang nonton itu dia gemes banget Dede Sima itu. Jadi beda hampir 1 tahun, ya untuk badannya sih belum terlalu kelihatan ini banget, masih sama, cuma setidaknya udah beda lah. Karena apa ya, makin pinter gitu, makin pinter ngomong, tingkah lakunya, pokoknya banyak banget polanya. Dan ini gak kerasa, alhamdulillah ini udah menu berbuka. Jadi aku emang gak masak, udah bilang ke adik ipar aku, dan adik ipar aku memang ngerti gitu, karena aku emang udah sehari-harinya udah capek. Jadi dia membawakan bakso, dia juga gak masak, jadi pengennya katanya yang seger-seger, jadi dia bikin bakso ini. Untuk baksonya dia beli, tapi untuk kuahnya dia bikin sendiri. Dan ini pas buka suami aku belum pulang, katanya ada pas mau pulang gitu sore tadi ada yang masuk untuk dikerjain, jadi nanggung.
Jadi kayaknya dia pulangnya agak sedikit telat, tapi kata dia diusahain, pokoknya pas buka dia bakalan sampai. Dan alhamdulillah banget ya Allah, ini keluarga dari suami aku yang terdekat. Jadi cuma adiknya, nih adiknya suami aku ini yang cewek ya. Nah kalau suaminya tuh yang pakai baju hitam, itu dia orang Klaten. Tapi kita di sini udah kayak adik banget, walaupun kayak aku sama adik ipar aku yang cowok itu ipar-iparan, tapi ya udah kayak adik sendiri yang cuek gitu, ngobrol ya kayak gimana-gimana, pokoknya udah kayak adik banget. Nah itu gak kerasa suami aku udah pulang, walaupun agak telat sedikit, tapi dia tuh kayak buru-buru banget, pokoknya kelihatan mukanya yang lelah banget sampai kayak keringetan gitu. Dia tuh gak ngaso lagi, jadi dia gak mauin lagi karena dia mau buru-buru buka. Kalau tahun-tahun lalu tuh kita bisa bukbernya itu bisa sebulan itu dua kali gitu kan, tapi untuk sekarang ini ya mungkin satu kali ini, selanjutnya mungkin nanti kalau emang ada rezekinya kita bisa pulang, kalau enggak ya kita ya tetap kumpul di sini. Tapi bismillah ya, doain biar aku tuh bisa pulang kampung sama adik ipar aku. Jadi semua keputusan tinggal nunggu di adik ipar aku, dia bisa atau tidaknya. Kalau kayak aku sih kayak cuma nebeng ya, ngikut gitu loh ke adik ipar, paling ya setidaknya nambah-nambahin untuk uang bensin. Ya memang sih kalau diikutin masalah ada nggak ada, memang semuanya lagi lagi pada sulit gitu kan. Cuma di sini kita bismillah, yang namanya niat pengen ketemu orang tua, apalagi mbah sekarang tinggal sendiri karena di awal bulan puasa kemarin teman hidupnya itu udah berpulang. Jadi itu yang memberatkan, kayak yang tadinya memang tahun ini niatnya kita memang gak pulang gitu niatnya, tapi memang kalau ada mah ya pulang gitu. Tapi setelah mendengar kayak gitu, jadi kita pengen gitu memaksakan untuk ketemu orang tua kita itu ya, terutama orang tuanya suami aku, karena kasihan tinggal sendiri. Terutama aku nantinya pasti yang ditinggal yang menjaga mbak, karena selebihnya kan kayak adik ipar aku pasti kan ke Klaten, ke rumah mertuanya, dan kakak ipar aku yang di Jogja juga paling cuma sampai lebaran kedua atau ketiga, dan yang lainnya juga sama. Biasanya aku nunggu yang paling lama, karena nunggu dari adik ipar aku dari Klaten balik lagi untuk menjemput aku balik ke Cikarang, seperti itu. Jadi nanti yang ngurusin di Jawa pasti yang lama itu aku. Pokoknya dilancarkan semuanya, mau aku, mau kalian teman-teman, pokoknya ya semuanya yang niat baik untuk mau pulang kampung dilancarkan segala rezekinya. Dan kalau yang mau pulang kampung, hati-hati di jalan, persiapkan semua mental, fisik, dan kendaraan kalian yang pastinya juga ya, jangan lupa untuk diservis ya. Dan ini udah selesai, jadi alhamdulillah adik ipar aku mainnya tadi lumayan lama dari asar, terus tadi pulang dari sini tuh jam 9:30 malam. Sebenarnya kayak masih pengen ngobrol-ngobrol terus, cuma karena adik ipar yang cowok aku tuh pengen nyari jalan alternatif. Nah jalan alternatif itu bakalan ditutup di jam 11 biasanya, atau jam 10:30 katanya. Jadi ya udah, mau gak mau harus pulang. Jadi kalau untuk lewat jalan panturanya atau jalan besarnya itu muter lagi lebih jauh lagi. Jadi dia memutuskan ya udah pulang. Next kita bakalan ketemu lagi buat bukber lagi nanti insyaallah ya. Dan ini udah cucian piringnya lumayan banyak, karena memang tadi tuh kita makan bakso sampai pokoknya keluar semua, ada aja gitu makanannya. Alhamdulillah adik aku bawa bakso, tadi aku makan nasi sama bakso itu udah enak banget, masya Allah. Baksonya walaupun beli tapi tuh rasanya enak ya. Alhamdulillah ya Allah, ini kerjaan udah mau selesai, tinggal nanti sahur, masak lagi, dan cuci piring lagi. Akhirnya segini dulu aja videonya. Terima kasih udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Jangan pernah bosen ngikutin video-video aku di bulan Ramadan ini. Sampai jumpa.